Halo guys, welcome to Dapur Ana lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nanti biar teman-teman semuanya tahu video terbaru dari aku. Oke, hari ini aku mau masak sayur bobor kangkung. Nah, ini kita beli dulu kangkungnya. Wah, cantik-cantik banget. Ini udah sampai rumah, kita potong-potongin, kita kecil-kecilin ya teman-teman kangkungnya. Terus aku juga pakai labu siam. Ini aku pakai satu labu siam atau jepangnya, udah aku potongin. Terus bumbu halusnya itu ada bawang putih, bawang merah. Ini nanti dihalusin, terus juga pakai kencur satu ruas. Nah, ini saatnya kita mau ulek, kita halusin dulu. Nah, ini sudah halus, saatnya kita menumis bumbu halusnya. Kita panasin minyak 2 sendok makan minyak goreng. Nah, ini bumbunya, terus kita masukin, kita tumis sampai harum kejombloannya itu keluar semerbak, teman-teman. Oke, maksudnya harum wangi ya. Nah, ini kita kongsreng terus. Kalau udah, tinggal kita masukin air. Ini aku masukin airnya 1 gelas dulu. Setelah ini kita mau masukin labu siamnya, jepangnya kita masukin ya teman-teman. Nah, ini kalau udah masuk, ini aku tambahin air lagi. Ini aku tambahin air 1 gelas air lagi nih, aku masukin. Nah, setelah ini kita mau masukin santan. Nah, di sini aku cuma pakai santan instan. Ini aku pakai yang merek Sumkara. Nah, ini kita pakai satu bungkus, kita masukin aja. Terus kita udah tunggu sampai ini mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, saatnya kita masukin kangkungnya. Karena kalau kangkung itu kalau dimasukin di air yang udah mendidih itu kayak cepet layunya tuh, cepet ya teman-teman. Jadi nanti ini prosesnya nggak terlalu lama matangnya. Terus bumbunya aku cuma pakai garam, gula pasir, penyedap rasa. Jadi nanti teman-teman bisa langsung dikoreksi rasanya kurang-kurang apa kayak gitu. Dan ini sepertinya sudah mateng nih guys teman-teman. Ya, ini udah mateng bobor kangkungnya. Sekarang saatnya kita buat lauk pendampingnya. Ini aku menggoreng bandeng. Kita tunggu mateng, kita bikin sambelnya dulu. Aku ini bikin sambel bawang biar mantul. Nah, kali ini sudah siap disajiin dan jadinya kayak gini. Wah, ini enak banget teman-teman, seger, panas-panasnya gitu dengan tambahin nasi pedes.